Legenda sepak bola Brasil Pelé meninggal dunia Kamis di Rumah Sakit Albert Einstein, São Paulo, Brasil karena menderita kanker usus besar sejak 2021. Pesepak bola legendaris dari timnas Brasil tersebut meninggal di usia 82 tahun setelah dalam beberapa hari terakhir sempat mengalami koma dan menjalani perawatan di rumah sakit. Pihak Rumah Sakit Albert Einstein menyatakan Pelé meninggal dunia pada pukul 15.27 waktu setempat karena mengalami sejumlah kegagalan organ akibat perkembangan kanker usus besar dan beberapa kondisi medis sebelumnya. Sepanjang karirnya sebagai pemain sepak bola, Pelé berhasil membawa Brasil menjadi juara di Piala Dunia sebanyak 3 kali, yakni di tahun 1958 di Swedia, tahun 1962 di Chili, dan tahun 1970 di Meksiko. Berkat keberhasilannya tersebut, Brasil berhak atas Piala Jules Rimet. Bahkan Pelé juga mendapatkan julukan sebagai O Rei atau Sang Raja. Atas kematian sang legendaris, sejumlah bintang sepak bola seperti Neymar Jr., Kylian Mbappe, Cristiano Ronaldo, dan Lionel Messi pun turut menyampaikan pesan bela sungkawa melalui media sosial pribadi mereka. Farah Devanti, GoTV News melaporkan.